Assalamualaikum, selamat datang ke kelas TMK tahun 6. So, hari kita akan sambung 3.4 menghasilkan atau cara pilihan tunggal bersama cikgu. Okey, dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, hari ini kita akan sambung belajar Scratch. Okey, apa yang anda perlukan untuk topik kali ini? Okey, anda perlukan laptop ataupun desktop. Kenapa cikgu minta anda menyediakan laptop atau desktop? Kerana paparannya lebih besar untuk perisian aplikasi Scratch. Okey, manakala untuk perisian aplikasi Scratch, tidak kisah sama ada melalui website ataupun anda download secara free. Okey, so anda boleh melakukan secara offline. Dan akhir sekali, buku teks TMK, buku surat 61 hingga 64 kerana buku teks akan menjadi rujukan utama anda untuk topik kali ini. Okey, so hari ini kita akan memikirkan bagaimanakah caranya untuk kita masukkan objek yang melakukan pergerakan rawak. Pergerakan rawak tu apa? Okey, ialah apabila objek bergerak dengan arah yang tidak tetap. Maksudnya, objek ataupun sprite yang kita akan masukkan nanti tidak bergerak hanya satu arah. Kita nak sprite tersebut bergerak secara rawak. Tapi ada koordinat dia. Dah bersedia? Jom kita terokai aplikasi Scratch bersama-sama. Jom! Bagaimanakah kita ingin melakukan pergerakan secara rawak? Okey, sila rujuk buku teks TMK buku surat 61. Jika anda perhatikan, langkah demi langkah di sini ada dua blok yang baru kita gunakan, iaitu blok sensing dan juga blok operators. Blok sensing akan bergabung dengan blok control untuk menentukan bilakah objek tersebut akan mula bergerak secara rawak. Okey, so dekat sini kita boleh lihat masukkan gelung kawalan tindakan berlaku jika bar ruang diketik. Bar ruang itu space bar pada keyboard anda. Okey, yang paling besar sekali itu ya. Okey, seterusnya block operators pula menentukan koordinat X dan koordinat Y di manakah objek tersebut akan bergerak secara rawak dalam koordinat ini sahaja. Tetapi dari mana ke mana kita akan lihat sebentar lagi. Jom kita buat amali aplikasi bersama-sama. Okey, jom kita lakukan amali aplikasi untuk pergerakan secara rawak. Pertama sekali, kita hanya perlukan satu sprite saja atau satu objek. Okey, kemudian kita akan mengambil blocks yang kita akan pilih kemudian. Seterusnya, kita akan letakkan di bahagian script area. Dan di bahagian stage ni, sprite ni akan melakukan pergerakan yang kita telah letakkan di script. Okey, pertama sekali, jika anda telah rujuk dalam buku teks muka surat 61, kita akan ambil block events yang akan mencetuskan atau memulakan bagaimana kita akan menggerakkan sprite ini. Seterusnya, kita akan ambil blocks motion untuk menentukan kedudukan awal bagi sprite ini sebelum sprite ini bergerak secara rawak. Okey, X to 0 dan Y to 0. Okey, seterusnya kita akan ambil block control di mana kita akan menghendaki sprite ini bergerak secara berterusan. Okey, seterusnya kita akan ambil block control juga di mana kita akan letakkan okey, pilihan tunggal iaitu if then jika maka. Jika ada syarat telah dipenuhi di bahagian pentagon ini, maka sprite ini akan bergerak. So syarat tu kita akan ambil di bahagian block sensing. Kita akan ambil key space press. So space maksudnya space bar pada keyboard anda yang bahagian yang paling besar sekali. Okey, itulah space bar. Seterusnya kita akan ambil block looks. Apabila kita tekan space bar, maka sprite ini akan muncul. Okey, kita ambil show. Letak tengah-tengah ni juga. Kemudian kita akan ambil block motion di mana kita nak bagaimana pergerakan secara rawak ini. Slide ini kita nak dia glide. Okey, glide. Kita letak di bahagian bawah show ni. Okey, kita akan ambil 2 seconds supaya dia bergerak 2 second. Okey, untuk bahagian di mana akan berlakunya pergerakan rawak, kita akan ambil block operators. Pick random. Kita letak di bahagian koordinat X ni. So, apakah koordinat dia? Koordinat dia kita akan letak X ni sebagai 200, iaitu bahagian kanan dia akan bergerak paling maksimum 200 dan negatif 200. So dia akan bergerak untuk koordinat X ke kiri dan ke kanan 200, negatif 200. Okey, seterusnya untuk Y kita akan ambil pick random juga. So kita akan letakkan 150. Y tu maksudnya atas bawah lah. Dan juga negatif 150. So dia akan bergerak atas bawah.
Okey, so ini adalah koordinat yang kita tetapkan untuk X dan Y, tapi sprite ini akan bergerak secara rawak dalam lingkungan koordinat ni. Okey, so apabila kita tekan key spacebar, dia akan show, kena glide secara rawak. Seterusnya, dia akan, kita nak dia hide. Okey, kita nak dia hide. Selepas itu juga dia hide. So, setiap kali kita klik spacebar, dia akan bergerak. Kemudian dia akan hide, dia akan menyorok. Okey. So apabila kita dah semak untuk skrip kita ni, dah puas hati, okey, kita akan klik bendera hijau untuk memulakan bagaimanakah okey objek atau sprite ini akan bergerak secara rawak. Alright. So kita klik bendera hijau. Nampak dia dah glowing kat sini, tapi tidak bergerak ke mana-mana kerana syaratnya if kita klik spacebar, maka dia akan show, glide dan hide. Okey, so kita klik spacebar. Okay, nampak dia bergerak. Okey, kemudian dia akan hilang. Okey, kita akan klik lagi spacebar, maka dia akan bergerak secara rawak. Yang penting dalam lingkungan X dan Y yang kita telah tetapkan. Okey, kita klik lagi. Kita tak perlu tetapkan dia bergerak ke mana sebab dia akan bergerak secara rawak. Okey, so dah siap untuk okey, Amali melakukan pergerakan secara rawak. Jom kita ke Amali seterusnya. Okey, seterusnya kita ingin melihat bagaimanakah caranya hendak memaparkan dialog dan bunyi yang sesuai hanya apabila objek bersentuh dengan objek lain. Ha, bagaimana itu? Okey, untuk kali ini kita akan gunakan dua objek dan akan menjadikan mereka bersentuh dan seterusnya memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi yang sesuai. Dah bersedia? Jom! Bagaimanakah kita ingin memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi apabila bersentuh dengan objek lain? Kita akan rujuk buku teks muka surat 62 hingga 64. Okey, langkah yang pertama, kita akan memasukkan dua objek yang berbeza iaitu Girl to Walking dan Girl 7. Okey, kita akan anggap Girl to Walking ni sebagai watak yang pertama, maka kita perlu meletakkan skrip yang sesuai untuk Girl to Walking. Okey, langkah seterusnya, kita akan merujuk buku teks muka surat 63 di mana girl to walking itu akan kita letakkan pergerakan iaitu dia akan bergerak ke arah girl 7 supaya bersentuh. Selepas itu, kita akan masukkan block sensing. Maksudnya menunjukkan apabila girl 7 dan juga girl 2 bersentuh, okey, akan keluar paparan dialog iaitu maafkan saya untuk girl to walking. Okey, seterusnya kita akan meletakkan skrip untuk girl 7. Okey, maksudnya apakah reaksi apabila girl 7 dan girl 2 bertembung? Perlulah ada skrip untuk girl 7 juga. Seterusnya, kita akan melihat buku teks muka surat 64 di mana kita akan meletakkan mesej dan juga bunyi. Maksudnya dia akan menjerit apabila bersentuh dengan girl to walking tadi. Okey, so dia akan ada reaksi lah. So bila dia terlanggar lah, bila terlanggar girl 7, girl 2 tu, dia akan menjerit ouch ke, okey, ataupun sebagainya. Seterusnya dia akan menyatakan tak mengapa kerana sebelum tu kita letakkan skrip maafkan saya oleh girl to walking. Okey, sekarang ni kita tak nampak lagi kerana bila kita lakukan aplikasi Amali bersama-sama, maka barulah kita dapat lihat dengan lebih jelas. Dah bersedia untuk buat Amali bersama-sama? Jom! Okey, jom kita buat Amali untuk memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi apabila bersentuh dengan objek lain. Okey, first sekali kita boleh tukar backdrops yang bersesuaian. Okey, so kita akan ambil hall. Okey, seterusnya kita akan tambah sprite. Okey, kerana versi Scratch dalam buku teks adalah berbeza, maka girl to walking dah tak ada. So, kita akan ambil every walking. Dan kita akan tambah lagi seorang watak iaitu AB untuk menggantikan girl 7. Okey. So, biarkan sahaja mereka di situ. Nanti kita akan ubah kedudukannya. So, kita akan pilih every walking. Jika anda lihat di sini, bahagian script area-nya ialah AB. So, kita akan beri script kepada every dahulu. Okay. So, every akan bergerak ke arah AB. Okay. First kali, kita akan ambil block events. Okay. Untuk menentukan bagaimana dia akan memulakan pergerakan. Okay. Seterusnya, kita akan setkan kedudukan awal untuk every iaitu
kita akan ambil block motion dan kita akan pilih set X to negatif 100. So negatif 100 maksudnya dia berada di bahagian kiri lah. Okay, seterusnya kita akan ambil set Y to 0. Okay, jangan risau kalau nombor berubah, kita tukar sahaja. Okay, kemudian kita akan lihat muka surat 63. Okay, kita akan lihat block control. So kita nak bagi dia akan melakukan pergerakan yang sama sebanyak 8 kali. Okay, so kita tukar dekat sini 8. Okay, apakah pergerakan tersebut? Okay, dia akan bergerak sebanyak 10 langkah. So kita letakkan di tengah-tengah ini. So di antara pergerakan tu kita tak nak laju sangat. So kita akan ambil control supaya tak laju sangat setiap gerakan tu. Okay, so letak bawah wait 1 second untuk setiap gerakan. Wait 1 second. Seterusnya kita nak setiap gerakan tu dia bertukar kostum. Kostum bukannya pakaian ya. Jika anda klik kat sini, kostum maksudnya pergerakan every tu berbeza. Nampak kan? Dia langkah buka kaki kemudian tutup kaki langkah-langkah lagi. So kita nak setiap langkah tu dia bertukar kostumnya. Bukan bertukar baju. Okay, kita akan ambil block looks. So kita akan ambil next costume. Okay, next costume. Alright, next costume kita letakkan di bawah wait 1 seconds ni. Seterusnya, kita akan ambil block motion. So, setiap pergerakan tu akan, dia akan memberi langkah lah. 10 step. Okay, seterusnya. Okay, dah selesai bahagian tu. So, kita nak masukkan gelung kawalan tindakan jika tersentuh dengan every ni. So di sini kita akan ambil blok untuk pilihan tunggal jika dan maka. So blok control. Okay, so kita akan ambil if then. Okay, jika maka. Okay, itu syarat dia. So kita letakkan kat sini. So apakah syarat kat tengah ni? Okay, blok sensing. Kita akan ambil blok sensing. Kita letakkan dekat pentagon ni. Okay, so kita akan ambil touching girl. Okay, so kita akan ambil touching touching mouse pointer. Kita akan ambil dahulu dan letakkan di sini. Kemudian kita akan tukar. Okay, so kita klik. Okay, anak panah bawah ni kita akan ambil AB. So, bila dia touching AB, apakah yang akan berlaku? So, kita nak dia memaparkan dialog. So, kita akan ambil events dan ambil broadcast message 1. Okay, kita letakkan di tengah-tengah ni. So, bila dia akan touching AB, kira dia berlanggar dengan AB, maka dia akan broadcast message. Apakah message itu? So, kita akan ambil block looks dan kita akan ambil say for 2 seconds. Nak say apa tu? Nanti kita akan ubah kemudian. Alright, so kita akan type kat sini. Okay, kita akan type maafkan saya. So, dia akan paparkan dialog. Okay, maafkan saya. So, selama 2 seconds lah. Okay, maafkan saya. So, nampak tak kedudukan AB, Avery dah berubah di sini. Sebab dia dah ikut pada koordinat yang kita tetapkan pada awal. Sebelum dia bergerak. Okay, jom kita buat untuk AB pula. Skrip untuk AB kita lihat muka surat 63. Okay, nombor 78 tu. Okay, first kali macam biasa kita akan ambil block events. Okay, kita letakkan di bahagian script area. Okey, seterusnya kita akan tentukan di manakah AB akan berada sebelum berlanggar dengan every tu. So kita akan ambil block motion. Okey, so dekat sini kita akan ambil set X to 100. So tadi kalau anda ingat tadi every tadi negative 100. Okey, AB kita letak 100. So dia akan ber opposite lah. Dia akan berlawanan tempatnya dengan every. So Y kita akan ambil set Y to 0. So, kedudukan yang sama, cuma arah sahaja berbeza. Okay, so kita tengok surat 64. Apakah yang kita nak buat seterusnya? Okay, so apakah yang akan berlaku? Okay, tadi kita nampak kan, tadi kita buat untuk every, kita if touching AB. So, macam mana nak touching tu? So, kita akan ambil block events lagi sekali. So, kat situ kita akan lihat. Okay, when I receive message 1. So, apakah receive message 1 tadi? Message 1, maafkan saya. So, bila every dah memaparkan dialog maafkan saya, AB pun akan, okay, sebelum maafkan saya tu nampak tak? Touching. So, bila touching tu, AB jerit dulu.
Okay, so kita akan ambil sound. Okay, play sound. Okay, kita ada play kat sini. So, kita ambil start sound. Okay, nampak tak kat sini pop? Kita tak nak pop. Okay, kita pergi kat sounds. So, kat sini ada banyak sound. So, kita boleh pilih sound apa kita nak. Choose a sound. Nak jerit. Kalau anda nak jerit, nak record suara anda pun boleh. Tapi cikgu tak nak. Kita akan pilih scream. Kita tak scream, ada tak? Okay, so kat sini ada. So, kita dengar dulu. Ada lelaki dengan perempuan. So, kita akan ambil yang perempuan. Okay, so kita pilih kat sini. Kita kembali kepada kod kita. So, kita start. Kita akan ambil scream. Okay, seterusnya kita nak bagi dia jerit tu, tunggu 2 seconds. Okay, so kita akan ambil block control dan wait 2 seconds. So, kita ubah kat sini. Okay, 2 seconds. Seterusnya, bila dah Avery tu dah touching, okay, AB dah menjerit, kemudian dia paparkan dialog maafkan saya, AB pun akan jawab lah. Okay, kita akan ambil block looks. So, kita akan ambil save for 2 seconds. So, kita type lah kat sini. Kan, kata tak mengapa. Sebab Avery pun dah minta maaf kan. So, kita type tak mengapa. Alright, so kita check kita punya okay, script untuk kedua-dua watak. Adakah betul? Okay, so kat sini. Okay, yang kita 100 dan kosong. Oh, silap. Okay, dah. So, kat sini kita try klik pada green flag. Okay, tengok jadi ke tak. Okay, nampak tak watak ni dah bertukar tempat kan? Ikut pada koordinat dia. Okay, nampak dia melanggar. Okay, apa akan berlaku? Dia menjerit. Okay, maafkan saya. Tak mengapa. Okay, so kat sini kita boleh play balik. Okay, nampak tak bergerak? Nampak tadi 10 steps tadi kan? Sikit aja 10 steps. Okay, kemudian dia tukar kostum dia. Dia melanggar. Dia menjerit. Okay, jika, maafkan saya. Tak mengapa. Okay, anda boleh ubah jika anda rasa tak sesuai. Okay, tapi tak apa, untuk kali ni kita ikut sahaja dalam buku teks. Tapi yang penting anda dah tahu apabila okay, objek berlanggar dan keluarkan bunyi dan juga memaparkan dialog. So, anda telah berjaya membuat satu pergerakan yang memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi. So, anda boleh jadi kreatif dan tukar kepada watak dan juga situasi yang berbeza. Selamat bereksplorasi. Okey, tugasan kali ini kita dah buat amali aplikasi bersama-sama. Kita akan membuat latihan bertulis lah pula. Okey, muka surat 66 buku teks TMK nombor 1 A, B, C, D sahaja. Sila salin dalam buku tulis TMK anda. Nanti jangan lupa hantar pada cikgu ya. Tamatlah sudah kelas bersama cikgu. Terima kasih kerana sudi hadir ke kelas cikgu untuk kelas TMK pada hari ini. Okay, jangan lupa buat tugasan dan jangan lupa klik butang subscribe yang warna merah lagi tu di bawah. Jika dah warna kelabu, jangan tekan lagi. Okay, sampai kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jangan lupa terokai Scratch jika anda ada masa kerana Scratch sangat menarik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.